Oke, selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua yang hadir hari ini. Terima kasih sebab tetap hadir bersama saya. Oke, jadi hari ini kita nak meneruskan lagi unit 12 Remaja Berhebat Harapan Negara bahagian yang kedua, di mana kita dah masuk bidang hubungan antara diri, komuniti dan masyarakat. Kita dah masuk bidang tu dah. Jadi sekarang kita nak tengok hari tu kita dah sentuh tentang dalam unit ni kita akan belajar tentang apa kita dah menjawab, masuk-masuk nilai. Kemudian kita dah masuk bahagian konsep di mana kita dah tahu ciri-ciri remaja berhemah. Kemudian kita dah sentuh contoh dia patuh kepada agama, gigih berusaha, berilmu pengetahuan, bersemangat patriotisme, kemudian berakhlak mulia. Kita dah sentuh sampai ke bahagian yang keempat. Jadi hari ini kita nak sentuh bahagian ini sahaja lagi, iaitu bahagian yang kelima, keenam, ketujuh dan kelapan. Dan seterusnya dah habis. Yang ini, ini adalah latihan dalam buku tek tu. Kalau ada masa nanti kita akan sentuh ni kalau sempat. Okay, sentuh yang bahagian tu sahaja. Kemudian kita akan sentuh ni juga. Ini dengan tu kita akan sentuh, ini game tak perlu. Jadi bahagian ini, okay, bahagian muka surat 143 dan 143 ni dan satu lagi yang atas tu tadi dan 140 ni kita akan sentuh pada macam biasa GM kita yang seterusnya, iaitu pada Selasa minggu hadapan. Sebab takut lama sangat, jadi kita pecahkan kepada dua bahagian lagi untuk unit 12. Jadi sekarang kita masuk ke pentingan menjadi remaja berhemah. Kenapa kita perlu menjadi remaja yang berhemah? Hemah hari tu kita dah tahu maksudnya baik, jujur, mempunyai keperibadian yang baik. Jadi kenapa? Jadi yang pertama adalah supaya kita mempunyai jati diri. Kita mempunyai jati diri itu macam kekuatan diri kita, mempunyai identiti kita sendiri. Kemudian yang kedua, supaya kita menjadi insan yang kamil. Insan kamil itu adalah insan yang macam suci, yang tidak ada macam keburukan. Itu maksud kamil. Jadi sesiapa yang bernama kamil tu bagus, maksud dia sangat bagus. Okey, kemudian yang ketiga sama juga saya nak sentuh balik. Dulu saya pernah beritahu mores. Mores bermaksud daripada bahasa Latin yang bermaksud orang yang bermoral. Jadi nama mores, nama kamil, semua adalah nama-nama yang baik. Jadi kalau yang nak kahwin nanti 20 tahun akan datang, boleh letak nama mores, anak dia nama kamil, okay? Letak nama anak yang baik-baik. Sebab itu salah satu cara kita mendoakan anak kita menjadi orang yang baik. Gitu, okay? Tapi jangan fikir hal kahwin dulu sekarang, cikgu bagi contoh saja, okay? Kemudian yang ketiga, menjaga nama baik negara. Ini saya dah sentuh pada sesi GM kita sebelum ini, iaitu kalau penduduk di satu-satu negara itu adalah orang-orang yang baik, kita ni nak pergi negara itu akan rasa gembira. Kita nak pergi negara itu dengan rasa yang selamat. Kita nak melancong ke negara itu sebab penduduk dia semua baik-baik. Jadi pelancong, peniaga pun nak berniaga di sana sebab mereka rasa selamat. Tapi bayangkan kalau di satu-satu negara tersebut, negara itu selalu berperang, negara itu selalu dalam keadaan yang kucak-kacih, rasanya berani nak kita pergi sana. Kalau dengar selalu ada orang menipu, scammer dekat negara tu, kita tak akan berani. Jadi saya nak tengok sekarang ni, siapa tahu negara apa yang tengah berperang sekarang ni? Cuba type dekat ruang tu.
negara yang tidak aman, negara yang berperang sekarang ni, siapa tahu boleh komen dalam ruangan komen. Saya nak tengok ni, ada yang tahu tak? Tahu. Komen-komen dekat ruangan komen tu. Elijah jawab, dah ada, betul. Betul. Ini orang-orang yang alert dengan orang-orang yang apa nama tadi, alert dengan info terkini. Jadi sekarang ni cikgu nak tanya, okay? Kita nak tanya ni, contoh kan sekarang kita tahu Palestin dengan Israel bergaduh, bukan bergaduh, berperang. Nak tak kita pergi jalan ke negara Israel dengan Palestin? Boleh taip dekat sana, nak tak? Rasa selamat tak berjalan melancong ke sana? Semua tak nak jadi. Tak nak. Semua jawab tak. Rasa bahaya betul. Rasa bahaya. Rasa macam bila-bila masa saja bom akan terbang ke badan kita kan. Jadi sebab itulah sesuatu negara itu perlu aman, perlu damai. Tan cakap tak nak. Ya, kita perlu negara kita perlu aman, perlu damai. Okay. Dan kita punya remaja perlu berhemah, bukan remaja saja sebenarnya, sehingga orang senior citizen Malaysia sepatutnya berhemah. Kenapa? Supaya orang lain senang dengan negara kita. Jadi kalau orang nak melancong ke negara kita pun selamat, kemudian orang nak berniaga ke negara kita pun selamat. Kedua-dua benda ni, perniagaan dengan pelancongan, sangat penting ke negara kita sebab dia akan memberikan pendapatan, duit-duit masuk ke dalam negara kita. Sebab itulah kita perlu melatih diri kita menjadi orang yang positif, baik, berhemah. Tak susah buat baik sebenarnya, okay? Tak susah. Kalau kita buat baik kepada orang lain, orang akan suka dengan kita, orang akan senang dengan kita. Dan kalau kita buat jahat dengan orang lain, berperangai buruk, suka menipu, suka buat jahat, suka gaduh dengan orang. Saya beritahu kamu, sesungguhnya jiwa kita ni tak akan tenang. Kita tidak akan rasa selesa. Saya nak tanya ni, boleh taip dekat dalam ruangan tu. Kalau kamu dah gaduh dengan rakan sekelas kamu, apa perasaan kamu? Boleh taip dekat bawah tu. Apa perasaan kamu kalau kamu gaduh dengan orang dalam kelas? Kecewa lagi. Felicia cakap kecewa. Evangeline cakap sedih. Jasper cakap sedih. Kalau dah gaduh tu, Ivan cakap sedih. Kan? Cuba bayangkan. Destiny pun cakap sedih. Hubungan akan rosak. Betul Tan. Jawapan Tan tu akan betul. Denison cakap sedih. Cuba bayangkan kita dah gaduh sama dalam satu kelas. Rasa selesa tak tengok dia? Kita nak kelas sama ni setiap hari, duduk dalam kelas yang sama, selesa tak? Tak selesa. Sebab itulah saya cakap, kita jangan gaduh dengan orang. Saya pernah beritahu pada hari Selasa ni dulu, iaitu pada Google Meet dahulu, saya pernah beritahu kan, mengalah bukan maksud kalah, tetapi mengalah maksud kita menang dalam keadaan. Kita tak nak gaduh dengan dia. Cuba imagine lah. Kita tak nak gaduh dengan kawan kita. Kita tak nak gaduh. Walaupun kita sakit hati, kita geram balik rumah, kita nangis tak puas-puas. Jangan gaduh. Okay? Bayangkan kalau kita gaduh dengan kawan kita. Okay? Kita rasa tak selesa. Kita rasa malu. Kita rasa sedih, kecewa kan? Lepas tu kalau kawan kita ajak gaduh, kita tak nak gaduh, kita diam saja. Okay? Kita diam. Kita tak akan rasa pelik dengan kawan kita. Tapi kawan kita yang marahkan kita, dia akan rasa malu. Kita tak malu sebab kita tak gaduh. Sebab itulah kita dah menang dalam keadaan. Itu yang saya maksudkan. Okay? Kalau kita tak gaduh dengan orang, kita tak akan malu. Kita tak akan rasa, kalau duduk dalam kelas tu, kita tak akan rasa awkward. Sebab apa? Kita tak buat salah. Sebab kita dah menang dalam keadaan. Itu maksud cikgu menang dalam keadaan. Okay? Nanti kamu time by time, class by class, nanti cikgu akan relate balik dengan apa yang cikgu ajar selama ni, iaitu mengalah bukan maksud kalah, tapi mengalah hanya untuk menang keadaan. Okay, kita masuk lagi.
membantu memajukan negara. Okey, kepentingan menjadi remaja berkhidmat, membantu memajukan negara. Betul, saya dah beritahu tadi. Kalau pelajar-pelajar, anak-anak sampai ibu bapa berkelakuan baik, okey, berkelakuan baik dalam satu-satu negara, orang lain akan nak datang ke negara kita, orang lain akan sanggup berniaga ke negara kita. Dan kalau duit dah selalu masuk secara tidak langsung, duit-duit tersebut kita boleh bangunkan negara kita. Okay, boleh membantu memajukan negara kita secara tidak langsung. Sebenarnya kita ni boleh memajukan negara kita. Kemudian negara akan dipandang mulia dan dihormati. Okay. Orang tak berani nak berlawan dengan kita. Bukan berlawan apa maksud cikgu. Orang tak berani nak memijak kita. Okay? Orang tak berani nak buat perkara yang tak elok kepada kita. Sebab kita baik ke orang lain. Seterusnya, memperkukuhkan perpaduan negara. Ini paling penting ni. Ini paling penting. Dalam satu-satu negara, kalau kita tak kisah kaum apa, bergaul satu sama lain, menghormati kaum lain, secara tidak langsung hubungan kita semakin kukuh. Kalau dah semakin kukuh, kita akan lebih, perpaduan negara ni akan lebih kuat. Tak ada gaduh-raduh, tak ada satu kutuk kaum lain, kaum ini marah kaum lain, kaum lain ini marah kaum lain. Perlu ingat, setiap kaum ada orang baiknya. Tapi setiap kaum ada juga kekurangannya. Jadi kalau nak bergaduh, jangan mention kaumnya. Sebab yang gaduh tu manusia, bukan kaumnya. Okay? Jadi tak boleh. Okay? Tak boleh kita nak kutuk kaum lain. Seperti kita, cikgu nak tanya ni, kalau kamu orang, boleh jawab dekat ruangan komen tu. Kalau orang marahkan kaum kamu, kamu tak salah tu, kamu tak pernah salah, kamu tak pernah marahkan orang lain, kamu bergaul baik dengan kaum lain, tiba-tiba ada orang lain kutuk kaum kamu, kamu marah tak? Cuba type dekat sana. Marah. Marah. Semua cakap marah. Marah. Kalau ada orang lain mengumpat, kutuk, mempermainkan agama kamu, kamu marah tak? Ya, marah. Jasper cakap. Marah, cikgu. Ya, betul, Tan. Marah. Marah. Jadi, kalau, selain marah, kamu sakit hati kan? Sakit hati. Banyak yang type marah ni. Marah-marah. Begitu juga perasaan kaum dan agama orang lain. Kalau kita marahkan dia, kalau kita kutuk agama dan kaum orang lain, kalau kita memperli agama dan kaum orang lain, kalau kita mempermainkan cara orang bersembahyang, mereka pun marah. Seperti itu perasaan kita, seperti itu juga perasaan mereka. Jadi janganlah kamu buat jahat antara orang lain. Seperti kamu mahu orang menghormati kamu, seperti itulah kamu perlu menghormati orang lain. Perlu ingat tu. Okay? Seterusnya, kita masuk bahagian yang keenam. Kaitan antara remaja berkhidmat dengan imej negara. Ini saya dah sebut tadi ya. Meningkatkan imej negara. Kalau kita berbuat baik, negara kita dipandang tinggi. Imej dia akan menjadi naik. Kemudian mengharumkan nama negara. Banyak. Banyak contoh-contoh remaja berkhidmat ini yang telah mengharumkan nama negara kita. Baru-baru ini atlet negara kita dah menang gold peringkat antarabangsa. Saya nak tanya ni, general knowledge ni tahu tak siapa orang atlet kita yang telah menang emas di peringkat antarabangsa dalam pertandingan baru-baru ini? Boleh type tu, siapa? Apa Nico and David dan Tatu Lee Chong Wei. Selain tu siapa lagi pernah menang gol antara bangsa? Itu yang lama dah, yang baru-baru ni siapa menang? Siapa tahu? Pandalela. Betul, Pandalela Rindong.
dia menang terjun tu, terjun apa nama dia? Cikgu Datuk Lee Zijia. Oh. Ah? Datuk Lee Zijia. Siapa nama dia? Lee Zijia yang pandai main badminton punya cikgu. Oh, mungkin cikgu tak perasan benda tu, tapi yang cikgu tahu adalah sekejap dulu kucing cikgu ni pergi berang dulu. Kucing saya tiba-tiba melompat. Ah, Pandarena Rinong. Siapa tadi Tan? Boleh type nama dia? Betul. Joanne Lim jawab betul. Datuk Lee Jijia. Ha. Sekejap dulu ya. Nampak ke sekarang ni apa yang saya dekat skrin ni? Kamu nampak apa dalam skrin ni? Nampak. Cool. Cikgu type ke? Ya. Okey. Cikgu nak cari ni Datuk Lee Jijia ni. Oh. Oh, ni single eh? Sama macam Chong Wei. Ya, cikgu. Wah, mesti Tan suka main badminton kan? Ah. Ya, ada main. Saya suka main badminton, seriously. Dulu saya main badminton tapi dah lama saya tak main. Ni Datuk, kemudian dia main badminton, lepas tu Panda, macam mana ejaan Panda? Tadi saya nampak ada orang eja. Saya terlupa ejaan nama dia. Ah, Pandalela, Pandalela. Pandalela. Oh, dia tak ada Datuk, patutlah tak keluar. Dia menang gol baru-baru ni. Ha. Ah, ni gambar dia menang diving, dia dapat menang. Okay, dia menang acara hari tu. Ni diving ah. Berapa kali dia dah menang? Olimpik hari tu dia dapat menang juga. Okay. Seterusnya siapa lagi? Yang kamu tahu. Ini yang saya cerita hari tu, Datuk Nicole and David. Ni dia ni cantik ni. Dia usia sama usia cikgu. Dia mix India dan China. Dia ni yang dapat kejayaan tu. Kamu tengok ah kejayaan dia. Aduh, banyak betul iklan ni. Oh. Nah, ni kejayaan dia. Tengok kamu. Terbuka dunia 5 kali. Terbuka British 3 kali. Dia juara. Nombor 1 tu. Bukan nombor 2, nombor 3. Terbuka Hong Kong 5 kali. Terbuka Qatar 4 kali. Kamu bayangkan ni platinum 7 kali, emas 32 kali, perak 8 kali, jelajah Whisper 3 kali. Kamu bayangkan betapa hebatnya. Betapa hebatnya orang Malaysia ni. Tu yang kita perlu apa tadi? Perlu bangga. Banyak lagi sebenarnya. Tak apa.
Masa demi masa, ada masa saya akan hantar. Okey. Kalau negara kita sentiasa menang reward, award semua, secara tidak langsung negara lain akan mensegani kita. Mereka akan rasa segan dengan kita. Ini contoh dia. Seterusnya, perlakuan remaja berhemah dalam masyarakat. Ini contoh. Okey, kita masuk pula bahagian 7. Berpakaian sopan, betul. Janganlah kita menggunakan pakaian yang terlalu terdedah dalam keadaan yang tidak sesuai. Pergi shopping mall, pakailah pakaian yang sopan supaya kamu tak segan juga. Bayangkan kalau baju kamu seksi sangat, seluar kamu seksi sangat, mata-mata semua orang akan tengok dekat kamu. Kamu pun rasa tak selesa kalau semua orang tengok kamu. Lepas itu, bertingkah laku sopan, berperangai baik. Jangan panjat sana sini. Betul Jackson, jangan menjolok mata. Semua mata akan melihat nanti. Bertingkah laku yang sopan, sentiasa bercakap dengan baik. Jangan berlari ke sana sini. Orang tengah makan, kamu berlari. Jangan pula panjat-panjat kerusi meja, duduk dengan sopan. Tapi saya yakin kamu dah tingkatan satu kan. Kamu tak akan buat perangai budak-budak kecil ni. Saya yakin sangat. Okay. Seterusnya yang ketiga, menghormati lambang-lambang negara. Kalau kita orang Malaysia tak menghormati lambang-lambang negara kita, siapa lagi kita nak suruh hormat kepada lambang-lambang negara kita? Perlu hormat. Okay. Kemudian mematuhi peraturan dan undang-undang. Perlu. Sekarang ni peraturan dan undang-undang kita kalau keluar apa? Taib. Sekarang ni apa peraturan kita? Undang-undang. Apa norma yang kita laksanakan sekarang? Boleh taip kat situ. Apa yang kita selalu buat? Kena pakai mask. Alijah cakap. Betul. Lagi? Joanne Lim cakap SOP, betul. Alijah cakap sama juga dengan Joanne tadi, iaitu penjarakan guna ni. Sekarang ni kalau kita nak bersalam dah tak boleh salam macam biasa dah. Kita pakai salam macam ni saja. Dah macam negara Jepun. Yes, betul Felicia. Stay at home. Nah, betul Tan. Ini paling penting. Scan My Sejahtera. Dan Destiny cakap tak boleh pakai kereta melebihi 2 orang. Ivan cakap pakai mask. Betul. Saya paling suka dan saya paling hormat orang yang scan My Sejahtera. Saya sangat tak menyukai orang yang menulis. Okay? Menulis nama dan nombor telefon dekat ruangan buku tu. Sebab bagi saya, kadang-kadang mereka tulis dengan tulisan yang buruk, sengaja tulis nombor telefon yang salah. Itu adalah orang yang kurang, saya nak beritahu kamu, kurang bertanggungjawab. Kenapa? Saya beritahu kamu kenapa. Bayangkan, contoh, pergi ke kedai DIY, contoh ha, kemudian dia tak nak tulis nama dia dengan betul, dia tipu nombor telefon. Kamu bayangkan kalau ada berlakunya jangkitan dekat kedai DIY itu, pihak KKM iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia sukar mencari orang-orang yang dah berada di dalam kawasan yang tercemar tersebut. Kamu bayangkan, susah nak cari sebab nombor telefon pun nombor fake, nombor tipu, lepas tu nama pun nama tipu. Jadi orang susah nak cari. Ini contoh orang yang tidak bertanggungjawab bagi saya. Jadi selepas ini, saya yakin jawapan kamu dalam kelas ni semua jawapan baik, jawapan orang yang bertanggungjawab. Betul tu Jackson, perlu ambil vaksin, betul. Tapi saya tak tahulah remaja di bawah 18 kamu perlu atau tidak. Tapi yang penting ibu bapa kamu perlu ambil vaksin. Jaga diri, orang yang bertanggungjawab, orang yang sayangkan keluarganya, dia akan pergi vaksin sebab dia tak nak menjadi punca untuk menjakit orang lain penyakit-penyakit ini. Jadi orang yang tak nak ambil vaksin ni adalah orang yang tidak memikirkan keluarga dia. Orang yang mengambil vaksin ni adalah orang yang sangat selfish, iaitu terlalu pentingkan diri sendiri. Bagi pendapat cikgu itu,
contoh orang yang tidak bagus, tidak bertanggungjawab orang tu. Yen, kucing saya makin nakal. Okey, seterusnya betul Ivan, mesti sentiasa cuci tangan, betul. Kalau macam cikgu, cikgu selalu spray tangan kemudian bawa wet tissue tu yang ada macam spirit tu, betul. Ah, betul Evangeline, mesti pakai sanitize. Oh Joanne, usia kamu boleh ambil vaksin ke? Kita ni patut bangga tahu tak, sebab negara kita bagi kita free vaksin tersebut. Vaksin tu bukannya murah mahal tu. Tapi ada juga orang yang tak nak ambil vaksin. Ni contoh-contoh orang selfish. Kamu bayangkan oh, dalam satu tempat tersebut, okey? Kamu bayangkan satu tempat tersebut semua orang dah vaksin, tiba-tiba 2-3 orang yang tak nak vaksin, ini yang akan menjangkit orang-orang yang dah divaksin. Masih boleh oh, tu yang bahaya. Oh, mula kemarin ke? Oh, okey, nanti saya tengok balik. Apa tadi? Saya nak tengok balik info tersebut. Oh, Destiny cakap tak boleh keluar dari rumah selepas jam 8 malam. Betul. Betul. Kita hampir terlupa part tersebut. Ah, betul. Baguslah kalau budak-budak dah dapat di vaksin, saya sangat suka. Bermaksud kalau pelajar dah divaksin, kami cikgu dah hampir 80% divaksin. Sekolah kita semua dah divaksin. Kalau cikgu-cikgu dah divaksin, pelajar-pelajar datang sekolah rasa selamat tak? Cikgu tanya ni. Rasa selamat tak? Ya, Jackson cakap ya, Helda cakap selamat, Joanne cakap betul. Sama juga dengan cikgu, kalau pelajar-pelajar, ni berita baik bagi saya ni. Kalau betul pelajar-pelajar dah boleh divaksin, cikgu pun rasa selamat. Kita rasa selamat kan? Cuba bayangkan kita dah divaksin, dalam rumah kita ada orang yang tak nak vaksin, confirm rasa sentiasa tak selamat. Itu yang tak bagus dia. Yang tak vaksin ni yang akan pergi apa tadi, mencemarkan benda tu kepada satu rumah. Contoh dia. Okey. Seterusnya, mematuhi peraturan undang-undang dah, berusaha bersungguh-sungguh dalam bidang yang diceburi, betul. Kalau kamu minat dengan bidang tu, kamu pastikan apa yang kamu laksanakan dalam bidang tu berjaya. Sebagai contoh. Tan kan suka main ML. Pastikan dia main ML tu antara yang terbaik. Tu maksud dia. Jangan kamu main cikgu ML. Saya suka lihat. Bukan. Apa dia Tan? Cikgu saya selalu lihat ML punya tanaman seperti Indonesia punya. Seperti Indonesia punya. Jadi Tan suka pemain Mobile Legend daripada Indonesia. Ya. Siapa? Siapa pemain Indonesia yang Tan tahu tu? Tahu tak nama mereka? Kalau PUBG, cikgu tahu siapa pemain Indonesia dekat PUBG tu. Yang Renzen itu memang terkenal. Kalau tim PUBG dari Malaysia yang cikgu tahu, cikgu nak tanya korang dulu. Okay. Cikgu nak tanya kalau kamu orang tahu, siapa tim PUBG Malaysia yang terkenal? Yang sekarang ni. Boleh type. Cikgu nak tahu tu. Yang suka main PUBG ni mesti tahu. Cikgu saya tahu. Cikgu saya tahu. Tahu ML punya Malaysia ialah yang terkenal ialah Dota. Lagi? Devni ada jawab. RSG. Lagi? Malaysia ada pemain yang peringkat antarabangsa juga tahu, macam Secret, ya, Yodo. Okay, itu contoh ya. Contoh banyak. Okay. Jadi sekarang cikgu nak sentuh tentang ni. Lelaki yang bernama Solo.
Dia bekas pemain. Dia juga ada main NL juga, dan dia juga ada main Warwick juga. Saya sudah lihat dia. Lemak. Cikgu Solo, tengah ada Z. Oh, ada C kah? Ni eh? Z, bukan C. Mas, iyalah Z. Dia juga sangat... Ya, Z. Oh, Z. Oh, sorry. Okay. Ni ada contoh. Kamu tahukah? Saya nak beritahu semua ni. Solo kan asal dia main ML dulu kan? Sebelum dia masuk ke PUBG, betul tak? Oh. Saya nak beritahu kamu, Solo ni, saya nak beritahu kamu fakta menarik tentang Solos. Solos ni, saya nak beritahu kamu, Solos ni, income dia per month, ini fakta. Inilah supaya semua tahulah, nanti ingat cikgu tipu tak? Cikgu, dia juga ada main Wild Rift juga. Oh. Ya kah? Ya, dia juga nak main Wild Rift dan juga Mobile Legends. Oh. Kita tengok dalam ni dulu. Masih ada tak? Cikgu dah tahu berapa income dia sebulan. Tapi cikgu nak ambil fakta dalam sini supaya kamu semua ini income pemain PUBG. Dan kalau dulu banyak orang tak tahu benda ini tak mendatangkan duit kan. Ha, tengok income mereka. This is in dollar Kamu bayangkan pemain PUBG. Sebab itu saya cakap kalau kamu nak masuk dalam satu-satu bidang, make sure kamu jadi yang terbaik dalam bidang tersebut. Jangan kamu alang-alang. Saya rasa ini terkenal. Saya kenal Ibiza ni. Mungkin tak ada saya rasa Solos dalam ni. Okey. Jap. Cari lagi. Saya tahu ah, dia punya dia main Wolves di tournament dia dapat tempat ketiga. Ya. Datuk. Jap, saya perlu type in PUBG income Facebook. Saya nak kamu semua buka mata lah supaya kamu tahu. Itu yang sebab saya nak cari ni. Dan satu lagi ni, Fredo. Fredo ni paling terror main sebenarnya. Saya paling suka. Kamu tengok, ada tengok dia punya salary tu? Saya tak tahu Fredo lah, tapi saya tahu penjahat soldier. Ya, yeah. Penjahat soldier. Ya, yeah. Penjahat dengan Solos, dia satu tim. Fredo ni adalah pengasas tim penjahat dahulu. Fredo ni orang yang sangat bijak. Dia jenis mastermind. Memandangkan tak ada mana yang Fredo tu tadi eh. Jap. Cikgu bukan saja oh dia Solo juga ada mainnya MLBB Superstar. Saya juga dah lihat. Betul. Dia tak tulis sini eh. Okey, untuk tidak membuang masa, sebenarnya monthly income bagi Solo ini fakta adalah 88,000 sebulan. Fakta. Sebulan Solos dapat 88,000 dari Facebook. Kamu bayangkan. Sebulan tu, kamu bayangkan kalau darab dengan 12 bulan. Dia beli kereta mahal hari tu. Ya kak cikgu? Ya, ni cikgu nak. Ni, kereta Solos. Dia beli ni cash. Tengok selepa dia pergi beli.
Ni kereta Solos. Cantiknya. Ah, mahal. Mana nak type dia? Solos patut ke Solos Solos pula. PUBG yang saya nak tulis tadi. Cikgu, yeah? saya tahu itu Solos ialah kiri sama punya team lo di YouTube channel. Apa tadi? Tak dengar sangat. Mana lagi kereta dia? Gambar ni saja ya gambar dia. Ya. Yeah. Yang Ryzen tu. Ha, ni. Jenis kereta dia adalah Ford Mustang. Ha. Dia beli Ford Mustang. Tengok ah. Kelakuan beliau membeli kereta itu guna selepas saja. Relax saja dia beli tu, pakai selepas saja. Dia tak kisah tu. Yang penting dia kaya. Tengok dia beli. Ni waktu dia beli. Pakai selepas saja. Tapi selepas tu macam Adidas. Ha, kereta dia. Mustang ah. Ha, mahal ni. Lepas itu, sebab itu saya nak sentuh supaya kamu tahu kalau kamu nak hebat dalam satu perkara, jangan main-main. Kalau kamu minat, sebagai contoh saya nak beritahu kamu, YouTuber terkaya di Malaysia siapa? Siapa tahu? Saya tahu dua saja. Siapa? Polos Club dan Penjahat Soldier saja. Oh. Indonesia saya tahu banyak lah. Saya beritahu kamu, YouTuber terkaya di Malaysia, kalau nak masuk dalam dunia YouTube, buat Cikgu. Yang terbaik. Nama dia Syahmi. Cikgu, siapa Syahmi? Ni. Sekejap ah. Ini ejen Syahmi bang. S-H-A-H. Syahmi. Ini Syahmi. Saya nak kamu buka mata kalau nak minat sesuatu tu, perlu buat betul-betul. Irfan kaya adik dari Syahmi bang. Ya kah? Okay. Ke list ni saya tak tahu. Ni Irfan ni. Oh, saya tahu nama Wi. Okay, kita tengok dulu lah. Alif Irfan, dia income per month dia RM95,000 sebulan. Nama Wi untuk YouTube dia, income dia kurang lebih RM15,300. Sekejap lah. Dia tak letak dalam duit Malaysia. So saya tolong kira dulu. 15300 darab dengan 4.1. 62,000 sebulan. Ni Syahmi Razli saya cakap tadi. Ni. Mencecah 100,000 sebulan income dia. Ni. Syahmi Razli. Income dia capai 100,000 sebulan. Ini Isa Aksab. Dia beli rumah harga 1.8 juta. Dia yang beli. Bukan mak bapak dia beli. Dia yang beli. Ada hari tu video dia letak dalam tu. Tapi dia tak tahu, tak beritahu tu. So, sekejap dulu eh. Syahmi. Apa nama dia tadi? Sah. Syahmi Sazli. Ni pendapatan bulanan Syahmi Sazli. Supaya kamu tahu setiap satu benda tu, kalau kamu buat betul-betul,
kamu akan okey, pendapatan dia ni, ha ni, estimate monthly. Aduh, apa benda ni? Estimate monthly earning dia. Kamu tengok tu. Ha, pendapatan dia. Ni. Ni, pendapatan harian dia kamu tengok. Pendapatan harian dia boleh cecah 1,000 dalam satu hari. Sampai 1,000 dalam satu hari ni. Pencapatan pula. Pendapatan dia. Tapi jangan buat sesuatu perkara sebab duit. Betul. Jangan buat kerana duit. Kalau kamu minat YouTube, kamu buat sebab kamu minat. Tapi jangan buat main-main, kamu fokuskan 100%. Kalau kamu suka main PUBG ataupun ML, kamu jangan buat untuk main-main. Kamu mesti fokus betul-betul buat sampai berjaya. Tu contoh. Itu maksud cikgu yang show benda ni dengan kamu. Okey, seterusnya. Memberi sokongan dan melibatkan diri dalam pembangunan negara. Betul. Jangan kamu hanya mengharapkan orang lain. Kamu juga perlu memberikan contribution kamu kepada negara. Okey, kemudian rumusan. Remaja berkhemah menjadi kebanggaan keluarga dan negara. Betul. Saya pun bangga kalau anak murid saya berjaya. Kemudian amalkan ciri remaja berkhemah dalam kehidupan seharian. Betul. Dan bangga menjadi remaja yang berkhemah. Betul. Okey, renungan. Apabila kita hendak melihat wajah negara pada masa hadapan, lihatlah generasi mudanya. Ini betul. Sebab generasi muda ni lah yang akan memimpin negara pada masa yang akan datang. Okey. Ada soalan tak? Ada soalan tak? Boleh type dekat situ. Ada cikgu. Ada cikgu. Tak ada. Okey. Kalau tak ada soalan, tak sangka lama juga cikgu ceroteh. Ada soalan? Ada, tak ada soalan, tak ada. Semua cakap tak ada. Jadi kalau tak ada soalan, kita jumpa pada hari yang sama, pada masa yang sama, pada Selasa minggu hadapan. Okey? Kita jumpa nanti. Bye-bye semua. Saya harap kamu tak bosan. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Jumpa di masa. Okay, bye-bye semua. Okay, cikgu. Bye Jackson. Bye Adrian. Bye Kathleen. Bye Daphne. Bye Helda. Bye Lester.